antara Slamet dan Ibu Rohaya ya. Kita akan bahas lagi tentang percintaan ini. Kita saya punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Pak? Mbak Chika. 1, 2, 3. Mbak Chika. Oh, tadi komen di Instagram isinya Mbak Chika. Ejek, demi menyelamatkan harga dirimu ya. Mbak Chika. Ayo cekali. Mbak Chika. Kau pikir ngecek apaan? Alah, jolong. Pak, please, selamatkan harga diri saya. Kita undang Pak RT-nya. Pak RT-nya tadi, mari saya undang ke sini. Dengan ibu juga. Oh, iya, dengan ibu juga. Silakan. Mbak Chika. Pak Chika. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak. Ibu, apa? Baik. Silakan. Oke. Silakan. Ya. Ya, Pak RT sini. Nah, ini Bu Kadus ini. Ibu Widya akan membantu menerjemahkan bahasa nya si Mas Slamet. Gimana Ibu Widya? Tetanggaan? Iya. Ibu Katisnya. Melihat kesehariannya mereka sebelum menikah seperti apa? Biasa aja, Mbak. Iya. Apa ada mencium aroma-aroma sepertinya tumbuh benih-benih cinta gitu? Ya. Kamu nanya jangan gitu lah, Mbak Chika. Mbak Chika. Ayo, anak-anak enjoy. Mbak Chika, ayo. Tolong aku. Mas ini, Mbak Chika ini bawa ke Sumatera, Mbak. Bawa ke Sumatera? Iya, Mbak Chika nih. Buat kamu? Bukan. Buat apa? Ya kan, kan cemburu buat saya. Hah? Kan cemburu buat saya. Apa Mbak Chika nih juga mau buatkan bukan cemburu? Apa katanya, Mbak? Apa, Mas? Oh, Kak, ya kan, ini kan, ini kan, ini kan, Sumatera, untuk apa? Untuk kamu, ke cemburu. Oh, maksudnya gitu, Mbak Chika. Ntar kalau Mbak Cikanya dibawa ke Sumatera, ya pasti Bang Dedinya cemburu. Oh, saya emang gak pernah cemburu. Ya, kan? Itu kan bini kamu. Mbak Cika. Jangan cemburu dulu. Kok lo jadi bini dulu? Mbak Cika. Saya jadi bini bapak. Dari mana? Kayak gini, mat-mat. Mbak Chika. Ini namanya talk show. Ya. Saya host. Ya. Nah, Kak Chika ini co-hostnya. Di sini itu membantu saya untuk membawakan acara. Biasanya dengan kami berdua, acara itu berjalan lancar. Karena kami berdua itu profesional. Baru kali ini kami menyadari kami tidak pantas. Tapi pantas. Mas Dede, tapi pantas. Pantas apa? Ya, ini membawa acara. Bawa acaranya pantas? Iya. Oh, iya. Ketika. Acik, ayo ngomong dong. Anu, Pak, sobat. Oke. Sudah, Mas. Mas Slamet, can you skip silent for a moment, please? Iya. Yes, oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Nggak ngerti juga. Woy, jangan pakai bahasa itu. Bukan itu. Jangan pakai bahasa itu. Oke. Okay. Jangan ngerti. Kenapa racun serangganya nggak? Jahat lu semua ya. Iya, katanya tuh ini tuh ada pihak keluarga dari Ibu Rohaya yang gak setuju. Bener apa salah? Ya awalnya. Siapa yang gak setuju? Ya keluarganya lah. Baik kakaknya gitu kan. Setelah dikasih pengarahan, ya kalau daripada dia berbuat zina kan, kita juga gak enak kan. Ya ternyata alhamdulillah dipersetujui. Akhirnya dinikahkan ya. Supaya tidak ada perzinahan. Iya. Oke, berarti saya bisa bertanya dong, malam pertama berjalan lancar kan? Ya tanya sama Pak Slamet sama Bu Rohaya. Gimana Slamet? Apa? Malam pertama berjalan dengan lancar? Ya lancar. Ya lancar. Bajika. Oke. Okay. Bu Rohaya ini punya anak usianya sama dengan Slamet. Jadi anaknya Bu Rohaya ini adalah teman mainnya Slamet tadinya ya, betul? Iya. Oh, sekarang anaknya di mana? Enggak tahu. Kerja di?
Oh, kerja di kelapa sawit. Ya. Tapi anak ibu mengetahui tentang kalau ibu menikah? Ya, diizinkan. Diizinkan? Setuju? Setuju. Oh, oke. Okay. Terus saya dengar katanya Slamet ini punya cita-cita memiliki anak, betul? Benar. Benar? Benar. Oke. Okay. Bisa tolong dibantu, Bu? Maksud Bang Dedy Corbuzier, Slamet kan mau cita-cita jadi mau punya anak. Keturunan? Iya. Anaknya mau laki apa perempuan gitu? Perempuan. 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 Nah, terus kalau perempuan namanya siapa? Tuh, kalau laki-laki namanya siapa? Lanang dulu apa betina lo sebut ya? Terserah, mau lanang dulu, mau betina dulu, mau laki dulu, perempuan ya terserah. Ya kan namanya betina kan? Ya mau sama abang tuh. Ya kan namanya betina itu kan Putri Permatasari, panggilannya Putri kan? Putri. Permatasari. Panggilannya Putri. Belanda, Andre Maulana, panggilannya Andre. Oh. Tidak boleh sebut kepanjangan ya. Ya, ya, ya. Ibu Rohaya tadi kenapa kok diam tiba-tiba? Mbak Chika, Mbak Chika. Chika. Ngapo kata dari komputer? Ibu tuh diam. Apa terharu, apa maksudnya? Beda. Oke, Slamet, saya mau tanya nih ke kamu. Ini serius pertanyaan saya. Saya rasa kalau Ibu Rohaya udah tahu, tapi this kind of question is kind of confusing because I don't know if I have to ask it or not gitu ya. Tapi kalau enggak ditanya, someone have to ask so I can ask. Tidak, ya, saya harus nanya. Slamet, kamu tahu tidak kalau secara logika atau secara kedokteran bahwa pernikahan kamu dengan Ibu Rohaya itu sangat amat tidak memungkinkan untuk punya anak? Ngerti tidak Slamet? Maksud dari komputer, Slamet tuh ngerti tidak bahwa kalau Slamet nikah sama Ibu Rohaya belum tentu dapat keturunan? Zaman belum dapat keturunan, serakel sama Maha Kuasa. Maha Kuasa. Allah. Percaya sama Tuhan. Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Kalau belum dapat keturunan, okay. Maksudnya ya. Tapi maksudnya gini, pertanyaan saya, apakah Slamet tahu secara ilmu kedokteran bahwa itu tidak mungkin? Oh, Slamet. Ibu ngerti maksud saya. Iya. Okay. Maksudnya Slamet nikah sama Bu Rohaya untuk dapat keturunan itu berkemungkinan tidak nanti kalau dapat anak. Kita nggak mendahului Tuhan ya. Kita kan bicara tentang makhluk ya. Aku tidak apa-apa masuk dari komputer apa mana saya itu nak. Amin aku tidak aku terima tidak. Jadi harus. Iya. Oh. Amin tidak pasti itu penjelasan banyak. Hah? Penjelasan. Oh begini lu bang, seandainya kalau nggak punya anak dari ibunya Rohaya, dia mau ngambil anak asuh gitu dari panti asuhan. Adopsi. Oh, mengadopsi. Pastikan, pastikan. Katanya tadi mau ngadopsi pantai asuhan. Ah, pantai asuhan yang mengadopsi. Iya. Mau adopsi. Aku dijual uang. Mandi jual uang, beli loh. Iya, misalkan aman beli, aman dinjuk umaknya. Oh, mati boleh, ibunya. Ya, boleh di ini apa deh, ambil dinjuk keuntungannya yang punya anak. Jangan. Bukannya? Oh iya. Kalau dikasih ibunya iya, kalau enggak jangan mengadopsi itu maksudnya. Beli tak kucing. Masa tinggal mewe aja ngeong-ngeong. Masa ada kucing Mas Dede. Tapi Ibu Rohaya pernah menerangkan enggak bahwa sulit untuk memiliki anak gitu. Pernah menerangkan juga. Sudah bilang sama dia. Biarin walaupun enggak punya anak aku cinta sama kamu bilang. Enggak punya anak biarin asal kita nikah bilang. Dia bilang. Nah, jadi kalau dari Ibu Rohaya sendiri nggak pernah nggak bilang ke Slamet bahwa kamu kenapa nikah sama saya, kenapa nggak cari yang muda gitu, pernah nggak? Pernah juga bilang itu, tapi Slametnya nggak mau. Udah dengar kenyang. Nah, aku senang bilang kamu, walaupun cewek, walaupun janda bilang saya nggak peduli bilang sama kamu istilahnya. Aku cinta bilang. Ya sudah. Hah? Nyanyi. Apa? Selamat jalan kan jadi mau nyanyi. Iya kan? Gak ada apa-apa. Kenapa Bu? Iya kepingin nyanyi. Pengen nyanyi? Iya. Tidak, belum hafal. Oh iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Palingan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dikit aja. Coba. Terus rakyat semua. Bukan dengan. Boleh. Ibu belum. Coba. Apa gak boleh?
belum hafal itu. Iya, udah hafal aku katanya. Malu. Tadi kan yang minta Mas Ahmad. Tadi malu. Iya, coba ayo satu. Lagunya buat siapa? Buat istri. Iya. Ayo. Iya. Mau nyanyi tidak? Tidak, Mbak Cika. Oke, nggak jadi nyanyi ya? Nggak jadi nyanyi. Kita break dulu aja, nanti nyanyinya nanti ya. Saya record sama skin Instagram ya. Jangan marah-marah, tetap di hitam putih.